mengenal sosok Kepala Kepolisian RI, Kapolri, pertama Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Sukanto. Berkaca pada prestasi Polri yang didapat hingga saat ini tak lepas dari perjuangan Kepala Kepolisian RI, Kapolri, pertama Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Sukanto. Jenderal Sukanto menjadi salah satu ikon Polri yang berperan besar dalam sejarah kepolisian tanah air. Selama menjabat 15 tahun, Kapolri RS Sukanto dikenal sebagai orang jujur dan sederhana. RS Sukanto menyatakan keberatan saat Presiden Soekarno akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian. Keberatan tersebut berasalan demi tetap menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember tahun 1959, berakhirlah karir RS Sukanto yang mengundurkan diri dari jabatannya.